Nah, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghemat kuota ya. Biasanya kita ini tanpa disadari aplikasi yang kita download kita tidak membatasi izin notifikasinya sehingga membuat kuota kita terserap sangat cepat ya. Nah, ayo langsung saja disimak. Pertama, kita caranya adalah kunjungi aplikasi yang ingin kita matikan, misalnya ya aplikasi Line yang seperti saya ini. Nah, kita klik info aplikasi. Nah, kita matikan di detail penggunaan data. Nah, yang ini ya, gunakan data di latar belakang, kita matikan. Disinilah kadang yang membuat Line ini bisa masuk otomatis pesannya. Jadi kalau kuota kita lagi sekarat nih, bisa kita coba matikan di latar belakang aplikasi yang tidak terpakai gitu ya. Nah, habis itu kita izin aplikasinya, kita lihat yang keluar notifikasi ya, kita lihat. Nah, di sini kita matikan juga gitu. Nah, sudah kita matikan, sudahlah. Dan kita cek lagi aplikasi yang lain. Nah, misalnya Twitter, info aplikasi lagi ya. Nah, data penggunaan data, nah ini kita matikan. Jadi pemberitahuan chat yang masuk atau iklan atau berita yang masuk itu tidak akan menguras kuota kita, kecuali kita membuka aplikasi ini ya gitu. Tapi kalau di latar belakang dia nggak ada notifikasi yang masuk gitu ya. Kita kelola notifikasi, kita pilih. Nah, ini juga bisa kita matikan ya atasnya. Nah, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, selamat mencoba.